Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, ikut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Natar, Lampung Selatan pada Jumat pagi. Sebelumnya, nama Reihana menjadi perbincangan karena harta kekayaannya dianggap tak wajar. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan di KPK hari ini, namun meminta pengunduran jadwal. Reihana tampak duduk bersama Wakil Gubernur Lampung, Kusdania Kalim, dan Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto. Mereka kompak mengenakan pakaian keki dan kalung ID card. Penampilan Reihana juga tak jauh berbeda dari biasanya, yakni dengan gaya hijab yang menjadi ciri khasnya. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Reihana pada Jumat 5 Mei hari ini. Reihana akan dimintai keterangan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Namun, ia meminta pengunduran jadwal menjadi Senin 8 Mei mendatang. Diketahui, Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama 14 tahun. Artinya, jabatan itu sudah bertahan di 3 era gubernur. Baru-baru ini, warganet juga menyoroti gaya hidup Reihana yang dianggap mengumpar kemewahan. Jika dilihat dari situs LHKPN, harta kekayaan Kadinkes Lampung itu berada di kisaran 2 miliar rupiah. Namun, KPK menyebut harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan profilnya. Hal itulah yang membuat Reihana harus berhadapan dengan lembaga anti rasuah tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!